bagus, pakai kompor kultum. Bagus tuh. Mami madu. Tadi sama siapa sendiri? Iya. Bukan apa mobilnya mogok lagi. Ini sampai ke sini. Gas-gasnya yang 3 kg tapi. Yang meledak gasnya apa-apanya? Iya, itu kompor puas gitu. Itu kurang cocok, itu kurang nutup itunya oh, biasanya. Gitu ya? Harus hati-hati. Udah istirahat, bersih-bersih dulu. Eh, aduh, maaf ya. Eh, Fanny, maaf. Aduh, Mami malu. Maaf semuanya. Kok bisa begitu ya? Iya. Kan pakai helm dia. Makanya. Helmnya umum. Mental kali. Oke, sesuai dengan janji saya, kini saatnya kita akan bermain acting. Oke. Tadi Mila jadi antagonis ya, dan Fandi jadi protagonis. Kamu biasanya apa? Apa aja boleh. Enggak, biasanya. Antagonis apa protagonis? Protagonis. Biasanya protagonis, berarti kita bikin antagonis. Kamu? Terakhir antagonis sih. Terakhir antagonis, berarti kamu protagonis. Antagonis, protagonis. Antagonis, protagonis. Oke? Okay? Berarti kamu yang lebih galak sama dia ya, kalau antagonis ya. Okay. Ceritanya kita dua-dua dulu ya. Ini ceritanya kamu pacaran, tapi kamu banyak maunya dan yang lain. Posesif. Nah, saya bapaknya kamu, ini bapaknya Fandi. Okay. Ya. Akhirnya nanti keluar bapaknya melihat kalian berantem ya. Kamu mah tenang-tenang aja karena protagonis. Ya, senyum-senyum gitu ya. Oke, okay. Kita mulai hitungan dari 3 hari sekarang. 3, 2, 1, action! Dari mana aja? Dari rumah, jemput kamu. Sekolah lama banget? Macet tadi. Ya udah tahu Jakarta emang pasti macet. Kenapa berangkatnya nggak lebih awal? Tadi mogok dulu. Alasan banget sih. Terus bannya kempes. Ya beneran. Nggak percaya. Buktinya apa? Itu bannya masih kempes di bagasi satu. Belum sempat nambel. Iya. Terus kenapa nggak ngabarin? Lu ngapain lewat tol? Kan bapaknya. Lah kan gua mah bapaknya cuek. Orang lagi berantem, gua harap tepin. Habis sholat ceritanya bapaknya. Oh. Anaknya galak banget. Kenapa? Mau galak lagi ya? Jangan galak-galak, ah. Iya, aslinya gak galak kok. Lanjutin lagi. Iya. Ya terus kenapa gak ngabarin sih? Handphonenya mati, lobet. Semalam lupa ngecas. Mana coba liat handphonenya? Nih. Tuh mati kan? Ini siapa nih ada? Kok ada cewek? Ini siapa nih? Kamu selingkuh ya? Enggak. Bohong, kamu selingkuh kan pasti? Enggak. Aku banting nih handphonenya kalau kamu ngomong. Itu. Itu. Ini saya mau jemput anak saya. Kok kamu gak ngetuk pintu? Gak sopan kamu ini ya? Gak ada pintunya. Oh iya ya. Aku lupa. Kamu mau cari siapa? Cari anak bapak. Mana anak kamu? Anak saya apa? Cari anak bapak. Oh cari anak saya? Iya. Kenapa cari anak saya? Gak apa-apa. Anak saya soalnya sering kesini. Oh yaudah silakan. Ada apa nak? Dia marah-marah mulu pak. Kenapa Dek Mila? Nak Mila? Gini loh om, tadi tuh saya udah nungguin 3 jam, tapi dia gak datang-datang. Kamu jadi laki-laki itu harus on time dong. Cewek itu paling suka dengan cowok yang tepat waktu. Iya, Pak. Contoh papamu nih. Ya, kita nonton ya. Oke, akhirnya dia nonton bersama papahnya. Ya, oke. Luar biasa sekali. Kamu keren aktingnya Mila dengan Fandi ya. Wah dia mah udah gampang aktingnya tuh. Oke sekarang bukan Fanny dan sama Leona. Ah oke okay. Ini ceritanya Kakak Fanny dia. Ini istri dari saya. Oke nggak apa-apa. Nah Leoni ini adalah anaknya. Kok nggak istri gua? Gua kirain istri gua anaknya. Gitu. Ah udah gini aja deh. Lu sama Fanny suami istri, ini anaknya. Nah, gua pacarnya Leona. Okay. Ya, ceritanya mau ngelamar. Mengapelin. Oh, mengapelin. Lu lagi ngobrol bertiga. Belum kenal istri. Kan gua sama lu. Iya, kan? Belum kenal. Ceritanya, tapi... Iya. Satu dong. Oke. Papa tumben lihat kamu hari ini kok rapi banget. Ada apa anakmu, Ma? Kamu bukannya mau ada kegiatan sekolah ya? Aku mau jalan sama pacar aku, boleh nggak? Pacar? Sejak kapan kamu pacaran? Papa kan melarang kamu pacaran. Baru aja 3 jam tadi aku ditembak. Kamu sudah tahu? Kamu laku akhirnya. Maaf, Mama heran. Coba, kamu mau kenal.
kenal dengan pacar kamu? Itu datang pak. Ngapain kamu? Sangat tuh pintu, Om. Ini pintunya ditarik begini. Papa ini kenalin, ini pacar aku. Kita baru jadian tadi 3 jam lalu ya. Tiga jam yang lalu. Halo, Tante. Tante ya? Tolong ini anak ya. Mama dicium-cium. Halo, kabar, Om. Sehat ya? Pekerjaan kamu apa? Saya pekerjaan nganggur, Om. Bagus. Kok nganggur? Tadi katanya kamu kerja. Pas nembak aku bilangnya kamu kerja. Daripada saya bilang sama papa kamu, aku kerja di ini, terus buktinya nggak kerja, mendingan jujur, oh, apa adanya. Terus modal apa kamu mau pacaran dengan anak? Saya modal cinta, Om. Saya cinta banget sama anak Om dan juga istri Om. Maksud saya cinta sama anak Om dan sudah menganggap ini mama saya sendiri, Om. Kalau Om enggak deh kayaknya. Maksudnya enggak sedikit, sayangnya banyak buat Om. Gimana Om, diterima enggak Om? Diterima enggak Om? Sebetulnya saya enggak suka dengan kamu, tapi karena kamu orangnya... Papa, apa-apa, tapi dia kan baik, Pak. Mukanya apa-apa aja yang enggak baik-baik, tapi hatinya baik. Nah, itu. Oke, ya. Kalau kamu mau dengan anak saya, coba tolong nyanyikan satu lagu kesukaan saya. Oke, Om coba. Pengen lagu apa? Kamu lagu apa? Sekarang kan kamu sendiri. Katanya kamu dengar, kamu bisa ngarang ya, lagu. Ya, saya bisa ngarang lagu, Om. Coba. Ini kalau melihat begini, saya bikin lagu tentang keluarga. Coba. Pakai jas abu-abu, istrinya baju hijau, anaknya pakai biru, menantunya pakai merah. La 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 la. Boleh, ambil aja. Alhamdulillah, ayo Tante. Iya. Yuk, ayo. Kan diantar sama emaknya. Udah, emaknya sini aja, sini anaknya aja. Oh ya udah. La, 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 la. Udah, tepuk tangan buat Fanny dan juga Leoni. Di sini aja. Udah umur 50, 60 masih gendong bayi gitu. Buat keluarnya. Nang, ning, nang, ning, nang, ning, nang. Bagus, kan?